وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan ustazah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia dan inayahnya, kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pagi ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Apa Artinya Saya Mengenal Islam, muka surat yang ke-120. Betul. Betul. Muka surat 123, ganjaran jihad adalah untuk mujahid itu sendiri. Betul. Okey, baik. Yang kelima ialah ganjaran jihad adalah untuk mujahid itu sendiri, dia kata. Ya. Di mana sejak awal-awal lagi para petugas yang bekerja untuk Islam mestilah memahami secara mendalam bahawa mereka lah yang sebenarnya memerlukan Islam. Kita buat ni untuk Islam, maka kita kena faham siapa yang perlukan Islam tu. Kita yang buat ni lah, kita yang nak Islam inilah yang dikatakan memerlukan Islam. Sewaktu mereka bekerja, berjihad dan berjuang, berarti mereka bertindak membersihkan diri dan jiwa mereka sendiri, di samping menunaikan sebahagian daripada hak-hak Allah Ta'ala ke atas mereka, supaya mereka memperoleh ganjaran dari sisi Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Jadi kita buat ni semuanya adalah untuk kita sendiri, dan yang sebahagiannya lagi ialah kerana menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang nak Islam, tuan-tuan yang beragama Islam, tuan-tuan yang nak memelihara Islam, tuan-tuan sendiri. Kan? Bukan untuk pelihara Islam ni untuk orang lain, untuk diri sendiri. Kita berjihad, berjuang hari ini ialah untuk membersihkan diri sehingga Allah Ta'ala mengiktiraf kita sebagai Islam, sebagai Muslim kamil. Kan? Bukan kita hanya berjuang untuk orang lain. Tuan-tuan nak tegakkan Islam untuk siapa? Untuk kita. Untuk diri sendiri, selain daripada memenuhi tuntutan-tuntutan ataupun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni nanti akan balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita buat kat muka bumi ini. Apa yang kita lakukan ini, kita tetap akan dipertanggungjawabkan bila di akhirat nanti. Hari di mana pandangan menjadi tunduk merendah dan hati menjadi bergetar kerana dilanda ketakutan ditimpa azab. Sebab takut azab ni pasal apa? Sebab tidak menunaikan hak Allah Ta'ala dan juga tidak melakukan segala yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunaikan hak Allah, tidak juga sama sekali melakukan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut. Kita akan takut bila berhadapan dengan Allah. Kenapa kita tak buat dulu sewaktu hidup di bumi ini? Kenapa kita tak lakukan apa yang Allah Taala perintah sewaktu di muka bumi ini dulu? Kita tak tahu ke bahawasanya kita akan kembali kepada Allah, sedangkan kita tahu Allah Taala kata kamu akan dikembalikan kepada aku.
kenapa yang aku suruh kamu tak buat? Ini yang kita bimbang, bila di hari di mana hari itu kita akan tunduk merendah dan hati menjadi getar kerana dilanda ketakutan. Orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah, menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, apa mereka nak bimbang? Sebab mereka telah melaksanakan segala tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka inilah yang beruntung sekiranya mereka marah beramal. Mereka lah yang rugi sekiranya mereka mundur. Berpaling tadah. Firman Ta'ala, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang berjihad, sesungguhnya ganjaran ia berjihadlah untuk dirinya sendiri. Bukan boleh bagi-bagi ke orang. Berlebih bukan boleh bagi ke orang pun. Tak cukup bukan boleh minta ke orang pun. Jadi masing-masing, kata Tuhan, siapa jihad sungguh-sungguh, nah, beruntunglah dia, ganjarannya untuk diri dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Yang kita buat ni bukannya ada apa untung dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memang sifatnya dah sempurna, memang sifatnya dah kaya, apa yang diharap sangat daripada kita? Yang kita buat ni ialah fa innama yujahidu li nafsi. Yang kita buat-buat ni untuk diri kita, persediaan kita nak balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan lupa bahawasanya kita ni akan kembali kepada Allah. Dan setiap kembalinya kita akan dipertanggungjawabkan sewaktu kita berada di muka bumi ini. Berapa tahun kita duduk di muka bumi ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan. 50 tahun duduk di muka bumi, 50 tahun juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita lalui hari ini, apa yang kita buat hari ini, semuanya akan diperkirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terlepas walaupun sesaat, walaupun sedetik, semuanya akan dipertanggungjawabkan dan tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala lagi, wa in tatawallau yastabdil qauman ghaira ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kamu berpaling, nescaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu. Ini kena jaga baik-baik tuan-tuan. Sebab itu nanti jangan sampai Allah gantikan dengan yang lain sehingga kamu menyesal bila balik bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, mereka juga mesti memahami bahawa nilai dan harga diri mereka sebenarnya adalah kerana pegangan mereka kepada Islam. Kita ni ada nilai pasal kita pegang Islam, kita ikut Islam, adalah nilai. Tak ikut Islam tak ada nilai. Apa nilainya kita? Kita ni memang tak bernilai pun. Bernilai ni pun pasal ada ruh, ya. Dialah nilai. Kalau tak ada ruh, apa tak ada nilai pun. Kan? Sebab ada ruh ni, dialah nilai. Mahal harga kita ni pasal ada ruh, ya. Keluar ruh, kan? Hilanglah harga kita ni. Tak adalah mahal mana pun. Dia macam kaki, ada insurans lah kan, pemain bola sepak antarabangsa. Kan? Dunia punya juta insurans kaki, kan? Pasal hebatlah kaki dia main bola ada. Mati ya, ambil kaki sebelah bagi ke orang. Dia ni kan, kaki ni besar, banyak insurans ni juta kan. Nak buat apa? Kan? Tapi juta dia punya insurans kan. Mati je, keluar je roh. Ambil kaki tu pun tak guna lah. Nak buat apa? Perempuan yang kita kata cantik ni tuan-tuan, Allah lawa sungguhlah perempuan ni kan. Mati dia. Keluar roh daripada jasad dia kan. Meninggal. Kau make up lah lawa-lawa macam mana bagi ke orang. Ni kau nak perempuan tak lawa ni. Memang cantik lah. Cuma dia roh je tak ada. Nak berapa kejadahnya dia tu. Tapi lawa dia kata. Kan? Roh tak ada. Sebab itu tak ada nilai kita ni. Kita je perasan kita ada nilai. Kan? Jadi bila dah ada roh, ada nilai. Nilainya bila? Bila dia ikut Islam, bila ikut tunduk patuh taat pada Allah, bawa dia nilai kita ni.
tak tunduk, tak patuh pada Allah Ta'ala, tak ada nilai apa pun. Bernilainya kita, ada harganya kita ini, bila? Bila tunduk patuh pada perintah Allah. Yang tak tunduk, yang tak patuh di sisi Allah Ta'ala, tak ada nilai. Hebat tarah mana pun kita, tak ada nilai. Kaya tarah mana pun kita pun, tak ada nilai. Kita ni bernilai di saat Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada kita, bagi roh. Janganlah kita nak sombong hidup muka bumi ni. Tak ada benda yang kita nak sombong, tak ada benda yang kita nak angkuhkan duduk atas muka bumi ni. Kadang-kadang kita ni lupa diri, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi sikit pun rasa dah sombong. Rasa hebat dan sebagainya. Allah bagi sikit baru ni, belum banyak lagi. Dan sebab kita ni bukan ada nilai apa pun, melainkan adanya roh, adanya tuntutan Islam, kita tunduk patuh pada tuntutan Islam, barulah kita ni bernilai. Siapa yang bagi nilai ni? Bukan manusia, Allah Ta'ala yang bagi nilai kepada kita. Mereka tidak mempunyai apa-apa nilai sekiranya tidak bersama Islam. Tak ada. Tak ikut Islam, tu yang kita perjuangkan Islam. Kita nak Islam sebab kita nak tunduk patuh pada perintah Allah. Sebab kita nak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tapi hari ini manusia nak kejar nilai di sisi manusia. Kita berebut-rebut nak nilai di sisi manusia. Kita bukan nak nilai di sisi Allah Ta'ala. Kita nak nilai di sisi manusia. Oleh itu, bila kita nak nilai di sisi manusia, nak ada nilai di sisi manusia, kita terpaksa melupakan Islam, ajaran Islam. And sebab kita ikut ajaran Islam ni, hanya di sisi Allah Ta'ala dia ada nilai. Dia berharga. Tapi oleh kerana kita tak nak nilai di sisi Allah Ta'ala, kita nak nilai di sisi manusia, kita kena ikut kehendak manusia. Manusia tak nak Islam, kita kena ikutlah. Sebab kita mengejar nilai-nilai di sisi manusia, harga-harga di sisi manusia. Sebab dia kena tinggal salah satu, tuan-tuan. Kalau nak nilai harga di sisi Allah, kena tunduk patuh. Bagaimana nak tunduk patuh? Ikutlah Islam. Tapi kalau kita nak nilai di sisi makhluk ini, tinggalkan perintah Allah, jangan tunduk, engkar atau lebih dikenali dengan sebagai kafir, maka kita tak adalah dapat nilai di sisi Allah Ta'ala, tapi kita dapatlah nilai di sisi makhluk. Pilih antara dua ni, tuan-tuan. Mana nak nilai di sisi Allah atau nak nilai di sisi makhluk. Kita tak dikenali oleh makhluk, tapi kita dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hina di sisi makhluk, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihlah salah satu di antara dua. Jadi dia kata mereka tidak mempunyai apa-apa nilai sekiranya tidak bersama Islam, samalah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari itu. Kemuliaan dan ketinggian mereka yang sebenarnya tidak akan tercapai melainkan dengan mereka mengembeling tenaga, melibatkan diri dalam jemaah Islam yang memperjuangkan Islam, terus kekal dalam jemaah yang berkenaan. Siapa nak? Inilah cabaran, kena ada lah. Ujian, kena ada. Bukan senang nak Islam, tuan-tuan. Jangan kita sangka Islam ni mudah. Kita mesti diuji dulu. Betulkah kita ni orang Islam yang perjuangkan Islam? Bukan memperjuangkan jawatan, pangkat, kedudukan, harta, nama. Bukan. Islam tak memperjuangkan itu. Kemudian, sesiapa yang mengasingkan diri, ia akan keseorangan di dalam azab neraka. Siapa yang menyatukan dirinya secara benar dengan kumpulan tersebut, berarti ia telah bergabung dengan nasab keturunan yang mulia. Mengikat diri dengan golongan yang mendapat petunjuk, yang terdiri dari para nabi, para syuhada yang mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nabi-nabi, para syuhada memperjuangkan untuk apa? Untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tak pernah memperjuangkan untuk diri mereka sendiri. Kalau nak memperjuangkan untuk diri mereka sendiri, baik mereka ambil je apa yang dapat. Nak kaya, hebat je kaya. Nak jawatan, ambil je jawatan. Semua ambil.
Tapi Nabi kata, aku bukan memperjuangkan itu. Aku memperjuangkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita nak mulia di sisi Allah, ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, para petugas amal Islam juga mesti menyedari bahawa terus kekal bersama jamaah adalah syarat bagi mendapatkan pendirian yang teguh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallam, wa innama ya'kulu zib minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya segala itu hanya akan dapat memakan kambing yang tersisih dari kumpulannya. Mudahlah bagi serigala nak makan kambing kalau kambing itu dah terpencil je seko. Kita hari ini pun mudahlah kalau kita tidak ikut jamaah. Maka kita kena ikut para jamaah ni tuan-tuan. Sembahyang pasal itu sembahyang pun sama tuan. Sembahyang berjemaah dengan sembahyang seorang-seorang, pahala je lebih bagi sembahyang berjemaah. Kalau seorang-seorang pahalanya sedikit. Maka itu sebab kita disuruh selalu berjamaah tuan-tuan. Apapun disuruh kita berjamaah. Masyarakat yang dipenuhi fitnah tidak ubah seperti malam yang gelap gelita. Manusia tidak mungkin dapat menjalani kehidupan dengan sempurna atau tidak terjejas dengan kesan-kesan kotoran masyarakat tersebut sekiranya tidak menerima peringatan, nasihat dan ingat memperingati. Jadi kalau kita tengok, manusia ni tidak akan mungkin dapat menjalani kehidupan dengan sempurna tanpa ada nasihat, menasihati, peringatan. Maka kita kena selalu diingatkan, kita selalu dinasihatkan dan sebagainya. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kan kita kadang-kadang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi hidup kadang-kadang tidak menjalankan Islam, tidak macam orang beriman ni pun susah juga. Kadang semayang kan, tapi tak ada tokoh macam orang semayang. Kadang aku Islam tapi tak ada tokoh macam orang Islam pun, hidup tak ada beza dengan orang ke Islam. Macam mana orang semayang hidup sama macam orang tak semayang? Kan orang semayang ni penuh dengan tawaduk, penuh dengan kesabaran, jaga akhlak. Tapi kita hari ni tak jaga kadang-kadang kan, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan sesama makhluk. Semua ni tuan-tuan, kadang-kadang kita mengaji, contohlah kat masjid ni kadang-kadang kita mengaji tapi akhlak tak jaga juga, adab tak jaga kadang-kadang. Semualah perkara-perkara yang melibatkan akhlak. Sampaikan bukan hanya dalam ibadat sahaja. Kita nak datang ibadat ni pun kena jaga akhlak. Tu macam kita nak parking kereta, parking motor ni semua-semua kena ada adab, ada jaga akhlak dia kan. Jangan kita main mentang-mentang kita nak pergi mengaji kan, kita main suka-suka hati je letak ada ganggu orang ke, lantaklah. Yang aku nak sembahyang, aku nak mengaji kan. Kena jaga. Itu termasuk dalam perkara adab, dalam perkara akhlak. Apa gunanya kita mengaji asyik kena maki kat orang kan. Mengaji kita pun parking suka hati kita lah, nak parking mana lantak lah kan. Lepas tu menyusahkan orang, orang pun maki, siapa punya kereta lah, siapa punya motor lah ni, bodoh betul lah dia ni, tak tahu ke orang buat apa tuan-tuan. Sebab itu kita hari ni kita bukan hanya mengaji je tuan-tuan, macam semayang kan lah, bukan hanya semayang kan, bak wuduk, bak suci ni pun kena jaga kan. Yang kira semayang kita ya, semayang Allah pejam-pejam mata kan, tapi wuduk tak sah kan. Sama lah semayang-semayang, tapi kita dalam bab kenderaan, bab jalan orang, kita tak jaga kan. Kadang-kadang kita nasihat pun orang marah kita balik. Tu saya kata, saya pernah je jumpa jaga tu dulu kan, yang India tu kan, dah lama tak nampak dia kan. Dia pun cakap, saya pun tak tahulah ustaz, kenapa ini orang semayang ke tak semayang, dia pun pandai kan. Kita suruh pun dia marah sama kita. Aduh mai. India tu, India dulu ni kan, ada satu India tu yang jaga ni kan. Dia ngadu dengan saya tuan. Dia jaga parking tu lah.
Agak ada berhenti dia kot. Ngadu dengan saya. Dia kata, tak tahulah Ustaz, ini orang semayang ke tak semayang, saya tak tahulah. Afzal, Afzal engkau kata macam tu. Dia kata, saya jaga mau kasih senang, saya pun kena marah, dia kata. Nah, hey. Kita nampak tak akhlak kita, adab kita ni? Kadang-kadang kita tak jaga tuan-tuan akhlak kita ni. Saya kadang-kadang tengok juga kan, parking main suka-suka parking. Main masuk buat tak hati kan. Allahu Akbar. Jagalah adab kan. Jaga adab-adab. Kita ni akhlak kita mengaji orang Islam. Kita ikut ajaran Islam. Islam suruh jaga adab, jaga akhlak. Jaga. Kalau kita dah salah, minta maaf lah. Ni kadang-kadang dah salah pun, tegur pun. Kita pula kena marah. Yang salah dia. Patut dia minta lah maaf, minta maaf lah tuan, saya silap. Adalah lembut sikit. Ini kita lah kena marah balik. Apa ni? Jadi kita ni akhlak tak jaga. Saya tengok kat masjid ni dah komplit dah, dah lengkap dah, semua keperluan dah dibuat. Semua dah diadakan. Tapi tak, kita ni kena mengaji bertahun dah pun tak boleh amalkan tu. Saya tegur banyak kali dah, bab selipur pun tak boleh ikut juga. La ilaha illallah. Apakah liat sangat, ketegak sangat, aku pun tak tahulah. Memanglah nampak benda tu kecil, tuan-tuan. Benda tu macam, alah selipur je pun Ustaz. Tak. Bila kita dah dibuatkan sesuatu, tak letakkan pada tempat dia, termasuk orang yang zalim. Mengaji apa kalau kita ni termasuk golongan orang yang zalim. Payah sangat nak angkat selipar, nak letak atas tu. Aduh. Oh, parking kereta, dia elok-elok buat kotak-kotak ni kan. Kita belasah je parking. Kadang-kadang tak masuk parking lah. Ambil dua parking lah. Saya ingat bukan parking depan ni, parking banyak belakang. Tapi kita ni orang Islam kan. Orang masjid lah. Dia kalau boleh nak parking dalam pintu masjid tu. Dia kalau boleh nak parking, kalau boleh masuk lah kan, kereta tu nak masuk ke pintu ni. So. Parking lah jauh sikit belakang tu, ada. Kan besar pahala, boleh jalan kaki. Dah. Dia kalau boleh nak parking, kalau dibenarkan lah parking atas tangga ni, atas tangga tu ni parkingnya. Saya tengok, ya, saya kadang-kadang, saya kata ni mengaji puak-puak ni, aku geram yang aku tengok. Saya tak boleh tengok tuan. Selipun semua kan. Buat apa masjid buat elok-elok benda-benda ni? Untuk memudahkan kita kan. Saya bukan masjid ni je lah tuan-tuan. Di Mekah pun tuan-tuan orang ramai kan. Tuan-tuan tengok di Mekah lah, di Mekah. Kan? Kalau di Mekah ni tuan-tuan kan, tuan-tuan tengok lah. Tapi harapnya di Mekah, kalau kau tak ikut letak kasut atas tu, bawah-bawah tu, kau siap kau. Kan? Dia tolak nyezap, kata dia, nah dia masuknya plastik. Kau keluar-keluar kan selipur tak ada, lantak lah kau kan. Manalah harap ni, kuat mencuri betul lah. Tak ada mencuri, kau yang tak ikut peraturan, siapa suruh? Kadang-kadang, jadi kemarahan orang mendatangkan dosa. Kan? Kadang-kadang orang geram kat kereta kita lah kan. Kau parking macam ni menyusahkan aku, geram orang kan. Ingat orang masjid ni, ni kau kuat sangat keiman dia. Dia baru nak beriman. Kau pergi halang macam tu dapatlah kau. Ditorihnya lah, diitunya lah kan. Ni penyakit kita hari ni. Allah, akhlak tuan-tuan. Kita ikut Islam. Jagalah akhlak kita ni. Kita jangan bangga kita mengaji tuan. Kita kena tengok, aku dah mengaji ni beramal ke tak? Bangga siang malam pagi petang datang mengaji, tak beramal pun tak jadi kerja pun. Benda yang kecil-kecil ni pun tak boleh nak buat, nak settle, duk bangga mengaji. Mana mengaji tuan? Saya mengaji kat masjid Ridwan Niah. Harap mengaji ngikut tak lu apa? Kita kena beramal lah. Kalau itu pun mendisiplinkan diri pun tak boleh buat, macam mana? Tuan-tuan pernah pergi buat siam, tak buat siam?
Tuan-tuan takkan tak pernah pergi Wat Siam. Aku pernah lah pergi Wat Siam ni. Wat Siam ni tuan-tuan tengok. Wat Siam, kau orang Islam lah. Wat Siam. In? Kasut dia orang tu susun, Allahuakbar. Elok dia susun. Tak ada rak kasut. Dia susun dekat mata tangga tu. Rak kasut tak ada. Susun elok ya. Kasut tu pula kan kita turun je buat dia tu, zap, sarung, tak jalan. Tak ada macam kita. Dah lah tak letak atas rak, bersepah pula tu. Kereta ni, parking kereta ni nasib dah buat kotak je. Ada ampun lagi. Kalau dulu sebelum ada kotak tu kan. Aku cakap ni parking kat pasar ke parking apa ni? Masuk sana, masuk sini. Ni dah ada kotak pun tak ikut juga parking kotak tu. Allahu Akbar, ya Allah Tuhan. Kita ni orang Islam, ikut Islam ni. Dia suruh ni. Sebab itu kita kena nasihat menasihati. Ingat mengingati. Tapi kadang-kadang kita nasihat pula tuan-tuan, kita ingatkan dia. Tuan-tuan tak ada otoriti kan. Payah sikit lah. Sama-sama kita nasihatkan. Jangan buat macam ni bang. Orang nak semayang lah, kau sibuk macam. Kita tak ada otoriti kan. Kalau ada otoriti tu boleh gagah gila kan. Kok siap kau ada otoriti lah menegur kan. Ada ampun lagi lah. Ini kita sama-sama kita. Ya Allah, Allahuakbar. Ubahlah tuan-tuan. Ikut kita mengaji siang malam sesio mengaji ni. Tak beramal. Benda-benda macam ni lah kita. Supaya orang Islam tengok. Kau tengok orang masjid Ridwaniyah. Adab, akhlak mereka kan. Kau tengok macam mana dia beradab, berakhlak. Kau tengok masjid dia macam mana. Kan? Kau tengok kasut dia orang letak atas rak elok je. Kau tengok parking kereta dia tersusun je. Tak ada menyusahkan siapa-siapa. Tak menghalang siapa-siapa. Kan? Barulah seronok. Ini saya ngajar kat Masjid Ridwaniyah. Sama je Ustaz. Dia orang tu parking pun bersepah. Bagaimana Ustaz? Kita nak cakap pun malu. Macam tentulah ni ibu-ibu mi mengaji kan. Tapi balik rumah menjawab dekat cakap kita kan. Alhamdulillah lah ibu-ibu ni rajin mengaji. Rajin mengaji je Ustaz, menjawab macam tu ke? Tuan-tuan pun dia cakap lagu tu. Harap mengaji je lah siang malam Ustaz, menjawab macam tu lah. Tapi ni ngaji kita macam tu. Sebab dia dah okey. Tapi amalan tak ada. Tapi ibu-ibu ni okey lah. Dah tak menjawab dah. Menjawab lah sepatah dua tu jawab juga kan. Bila nama pun perempuan mana boleh tak menjawab. Mana boleh orang perempuan tak menjawab. Dia mesti menjawabnya. Tak sepatah dua tu mestilah dia jawab kan. Yalah kadang-kadang orang laki-laki yang salah kan. Elok kawan tu duduk-duduk baru nak rehat. Kau suruh dia buat kopi. Kawan tu baru nak rehat, nak lurus pinggang lah. Buat kopi je. Alah, minum je kerja. Dia jawab. Orang lelaki-lelaki ni pun satu bab juga pun. Orang lelaki-lelaki ni, Allah Akbar. Saja suka mencari kemarahan bini pun dia juga. Orang lelaki ni. Baru bini nak duduk. Bihun tak ada bihun. Nak bihun pula dah. Bukan awak pun lepas makan tadi. Lapar lah rasa. Gorengnya. Bini kata lah. Dah aku apa nak goreng bihun. Barang kan ada. Takkanlah tak ada barang. Lepas tu dah jawab. Menjawab kan. Kalau kita dah teragak sangat nak makan bihun. Tak boleh goreng. Pergilah beli. Orang laki-laki ni. Nak, tapi bukan laki-laki sini lah. Tapi sama je. Suka buat kemarahan bini. And, macam mana bini tak menjawab. Macam mana bini tak dahaga. Kita buatnya. Dan kita ni dah tua-tua ni bukan sayang bini pun kadang-kadang. Bukannya ingat kat bini pun. Saya kadang-kadang saya tengok laki-laki ni kan. Pergi makan, pergi minum. Bukan ingat bini pun. Tapi bukan semualah. Kebanyakan tak ingat. Tak tunggu. Kan? Tak pernah lagi saya jumpa.
Bila dia datang seorang, telefon bini, ni abang kat kedai minum ni, makan. Ada nak pesan apa ke, nak makan mie ke, roti ke. Tak ada, mana ada. Kalau yang bawa bini tu okey lah kan. Ni yang tak bawa bini. Kadang balik belenggang. Tegur lah tu. Belenggang boleh je. Tak ada beli apa-apa ke? Dah tidur dia tu. Kan sampai rumah bini tanya. Lambat balik bang. Minum lah tadi dengan orang masjid. Tak ada beli apa-apa ke? Aku ingat kau tak nak. Bila kau tanya dia? Yang kau kata kau ingat tak nak tadi tu. Bila kau tanya dia? Tanya pun tidak kau cakap lagu tu. Ingat tak nak. Sebenarnya kau dah tak ingat bini kau sendiri. Cakap je lah. Ingat kau dah tak ada. Orang laki-laki ni pun serabut kat aku tengok. Allahu akbar. Itulah. Tapi bukan laki-laki sini. Tapi laki-laki ni okey saya tengok. Makan pun ingat. Minum pun ingat. Kejap-kejap tanya bini. Ada tu jemaah sini tengok punya hebat kan. Makan pun kongsi dengan bini. Hebat lah kan. Itu satu tahap hebat lah kan. Makan bini sikit. Apa yang kita makan bagi kat bini. Apa yang bini makan bagi. Itu kira tahap hebat lah. Tak semua orang boleh buat lagu tu. Yang kebanyakan melantak sampai habis. Ngap. Balik. Bodoh ya. Sampai rumah bini tanya. Lama balik bang. Pergi makan lah dulu tadi. Tu tak ada beli apa-apa. Aku ingat kau tak nak. Kau telefon lah. Telefon canggih. Telefon lah. Ni, abang ada kat kedai makan ni. Kau nak order apa? Kau nak makan tak? Siap tegak gambar lagi hantar gambar makan. Tu buat betul kan. Kau pilih lah apa kau nak. Kan? Tercanai, tosai, bihun, mi, nasi, semua tu. Baru betul laki. Ni duk marah bini menjawab. Laki tak jaga. Tuan-tuan, tu silingan lah tuan-tuan. Aku tegur dah sikit. Ni kadang-kadang masjid ni mengaji, alhamdulillah. Tapi adab, akhlak kena jagalah tuan-tuan. Terutama kita ni, selalunya orang musafir ramai datang masjid ni. Sebab orang datang tu, sebab masjid ni selesa nak semayang, bersih. Jadi kita jagalah akhlak kita. Sebab orang luar ni akan tengok. Orang luar akan tengok tuan-tuan. Kita mengaji, alhamdulillah, tengok. Jadual kuliah kita hari-hari, tak ada berhenti. Bila dia datang tempang semayang sini, singgah semayang, tengok akhlak kita, kelakuan kita. Dengan parking kita, dengan kasut kita tu, dengan perangai kita, tak menegur dan sebagainya kan. Dia orang ni lah yang nak buat jajah tak elok ni. Dia orang ni lah. Amat orang semayang sini tuan. Orang-orang luar ramai sini. Sebab saya ingat jadi KL tuan-tuan. Orang KL pun cakap, masjid tu bagus Ustaz. Dia kata, bersih. Tenanglah kita semayang, dia kata, seronok, parking senang. Orang cakap. Dia orang cakap. Tapi kita kena jagalah akhlak kita. Dia orang ni lah yang nak buat iklan masjid kita elok ke tak elok. Dia orang ni lah yang nak buat iklan kita tengok kita betul ke mengaji ke tak mengaji. Dia orang ni lah. Jadi tuan-tuan kenalah jaga. Akhlak kena jagalah. Saya ingat kalau macam parking-parking tu. Susahlah nak parking depan ni. Semua parking lah belakang tu kan. Parking belakang tu banyak. Apa guna pihak masjid buat parking banyak-banyak belakang tu? Bukan buat perhiasan. Itu bukan padang tenis tu belakang tu. Parking kereta. Pergilah parking tu. Dia seboleh-boleh nak parking depan pintu. Oh, karut. Betulah. Kadang-kadang dah ada tulis. Ni khas untuk pengerusi masjid. Main masuk. Pengerusi baru pula kau. Parking bendahari. Kita pun main masuk. Bendahari ke ni? Tapi lah. Kadang-kadang kita kena jaga. Kena jaga tuan-tuan. Kemudian dia kata. Beri peringatan selalu. Kena ingat mengingati. Firman Allah Ta'ala lagi. Wal'as. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Banyak masa terbuang lah. Kita ni banyak bazir masa.
Tak tahulah menyembang jalan, sembang benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Nak kita sembang akhirat pun tak ada. Nak sembang dunia pun dunia pun tak ada. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, sentiasa nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, menasihati nasihat menasihati berdepati kesabaran. Kita kena selalu nasihat menasihati di antara satu dengan yang lain, tuan-tuan. Maknanya Islam ni mengajar kita indah, tuan-tuan. Masa jaga, akhlak jaga, semua jaga. Kita jaga saudara kita dan sebagainya. Oleh demikian, mereka mestilah hidup di bawah satu naungan keluarga yang beriman. Mereka mestilah bersama-sama ketumbukan Tuhan yang Maha Pengasih dan terus hidup bersama mereka buat selama-lamanya. Firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al lazina yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan sabarlah di kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya dari pagi dan senja hari dengan mengharapkan keredaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Janganlah kamu mengikut orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami dan menurut hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Jadi jagalah diri kita ini, jangan sampai sia-sia dalam melakukan kehidupan ini di dunia ini. Jangan terpesona dengan kenikmatan dunia ini. Kena ingat bahawasanya kita akan kembali bertemu Allah. Kita akan jumpa Allah Ta'ala semula bila di akhirat nanti. Apa yang kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti. Jadi tuan-tuan, hari pun tujuan insyaAllah kita sambung lagi di lain waktu, mudah-mudahan insyaAllah. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasalah kat luar tu, dan juga siapa nak berinfak boleh berinfak tuan-tuan insyaAllah.